Oke, kan balik lagi bersama saya di channel saya, channel Mang Ucul. Kali ini saya akan membagikan tutorial ya. Sebenarnya ini tutorial tidak penting-penting banget ya, cuman bikin risih apa gimana ya. Ini masalah region ya kan ya, lokasi. Jadi kalau kita set Indonesia pun setelah ribut ya akan balik lagi ya. Ini saya sudah set lokasi Indonesia, tadinya Cina ya kan, Indonesia. Setelah ribut biasanya dia akan balik lagi ke Cina ya kan ya. Oke, kita buktikan tadi sudah saya set ke Indonesia ya kan ya. Oke, kita ribut, kita coba ribut apakah kembali ke Cina atau masih Indonesia. Kita tunggu agak lama ya kan, karena saya menggunakan MIUI 8. Kalau MIUI 9 bootingnya lebih cepat ya kan ya, daripada MIUI 8. Ini dia mulai sudah menyala. Kita masuk setelan lagi, kita lihat. Ini dia berubah lagi ya kan menjadi Cina. Caranya cukup mudah ya kan ya. Pertama kita masuk Root Explorer. Syaratnya HP Agan harus terroot ya. Kita masuk ke folder root ya. Ini folder root. Di sini kita cari folder data ya kan ya. Cari ini dia kan folder data ya, kita klik saja. Maaf, kita klik data, lalu di sini kita cari folder MIUI. Ini dia folder MIUI, kita klik, kita pilih ini, kita lihat dulu tag viewer ya. Kita lihat ini dia CN ya, yang artinya berarti region kita Cina. Kita kembali, caranya seperti ini kan, kita tahan dan sentuh dan tahan maksud saya, jangan dilepas. Setelah begini kita pilih ini ya, tombol titik tiga ini di atas, lalu pilih open with. Setelah itu kita pilih text editor ya, ini. Setelah itu kita ubah ini ya kan, CN menjadi ID, artinya ini Indonesia ya kan ya. Kita lalu kita pilih lagi titik tiga di atas, lalu kita save and exit. Sorry, salah mencet. Kita ulang ya kan ya, tekan ini lalu pilih ini, open with text editor CN, kita rubah menjadi ID ya kan ya. Setelah selesai kita pilih ini lagi, lalu pilih save and exit. Untuk memastikan, Agan boleh klik kembali ini, choose varian, tag viewer, sudah tersimpan ya kan menjadi ID. Setelah itu kita reboot perangkat Agan atau Xiaomi. Kita reboot. Mulai menyala. Ini kan sudah menyala. Kita cek masuk pengaturan, lalu setelan tambahan. Ini
Indonesia ya kan ya, sudah berubah menjadi Indonesia. Kalau nggak salah ini bisa ngaruh ke tema ya kan ya, buat ganti font juga. Saya sering lihat di YouTube harus ganti region menjadi India. Entahlah, saya kurang mengerti. Oke, kita buktikan Indonesia ya kan. Kita ribut kembali, apakah akan berubah ke Cina? Kita ribut ya. Ribut. Kita tunggu. Masih booting. Jangan lupa ya kan buat di subscribe channel saya, biar saya tambah semangat buat videonya. Bagi Agan yang ingin request tutorial boleh ya WhatsApp saya. WhatsApp nomornya ada di link deskripsi. Di deskripsi maksud saya. Kalau saya bisa insya Allah saya buatkan. Oke, mulai menyala. Kita cek lagi ya. Masuk pengaturan. Setelan tambahan. Ini dia kan Indonesia ya kan ya, tidak berubah menjadi Cina kembali. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share jika menurut kalian bermanfaat.